Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Denny Septiawan, teman-teman. Kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial lagi, tapi di sini kita tidak membuat sebuah tutorial penjumlahan nilai mahasiswa, tapi kita di sini mentutorialkan penjumlahan gaji dan pajak karyawan beserta tunjangannya ya. Di sini juga sudah ada goal grade atau golongan dan atau grade, divisi, gaji pokok, nama, pokoknya semuanya ya sudah tercantum. Di sini juga ada keterangan ketentuan dari gaji karyawan dari sebuah perusahaan, dan di sini juga sudah ada totalnya. Tapi kita bakal mengulang semuanya, di mana di sini tunjangan, total kotor, pajak, total diterima ini kita bakal buat secara ulang biar kalian bisa paham bagaimana cara merumuskan total keseluruhan seperti ini ya. Nah, daripada banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, di sini sudah ada kosongan gaji karyawan, atau di sini tunjangan tidak ada, total kotor tidak ada, pajak dan total diterimanya tidak ada. Jadi kita bakal memulai dari tunjangan jabatan, yang di sini rumusnya adalah if di sama dengan buka kurung, jika golongan grade-nya adalah 3, maka maka G7 ya, yang ini ya, kita klik dikali 65% ya, sesuai ketentuannya. Terus kita ginikan, terus kita ginikan lagi, if lagi, terus kita masukkan ini, jika G7 sama dengan 4 itu IV ya, IV. Nah, seperti ini kita ginikan, terus maka G7 atau yang ini ya, kita tinggal klik aja, dia bakal tercantum di sini. Terus kita kalikan G7 itu golongan 4, 75%, 75% seperti ini ya. Kita cukup mengulang-ulang saja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan lagi if lagi, kita masukkan lagi golongan grade-nya sama dengan 5 ya, setelah IV 5 5, terus kita masukin, terus kita cek lagi di sini golongan 5 adalah 90%, maka G7 dikali 90%. Nah, seperti ini ya. Terus kita masukin lagi yang terakhir adalah jika E7 sama dengan VI ya, 6, oh ya benar, VI, kalau 6 ya, 120, 100, sama dengan, gini ya, gaji pokok dikali 120% sesuai ketentuan ya. Terus kita masukin tanda kurungnya di situ, karena di sini ada 4, berarti kita masukin 4 di bagian akhir. Nah, seperti ini ya, kalau sudah seperti ini, dia bakal menjumlahkan sendiri. Nah, langsung saja kita turunin saja semuanya seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita lanjut ke transportnya, cuy. Di sini untuk transportnya masih sama semua ya. Di sini juga sama, di sini juga sama. Tapi kita bakal mengulang rumus yang ini. Nah, ini kita tinggal copy aja. Tapi kita bakal ubah persenannya. Gimana caranya nanti saja ya. Kita langsung saja kita pastekan di sini. Terus untuk itu persenannya kita bakal ubah menjadi 25% semua ya. Ini biar mempermudah kalian aja, karena di sini 25% semua, jadi kita ubah 25% semua. Nah, seperti ini ya. Di sini juga 25% untuk transportnya. Terus keluar dia 750, terus kita turunin. Nah, begini ya semuanya ya. Di sini sudah ada semua total transportnya. Coba kita cek dulu ya, yang pertama bener nggak hasilnya segitu, 750.000, 1.250. Oke, bener banget ya. Terus kita tunjangan makan. Nah, untuk tunjangan makan ini kan semuanya totalnya 35% dan 20%, maka ini adalah cara yang paling simple jika persenannya semuanya sama. Ini adalah cara paling simpel yang sudah aku temukan. Nah, tapi ini khusus untuk yang sama semua ya, tunjangan apa persenan dari tunjangannya. Nah, caranya gimana? Langsung saja kita mulai tulis seperti ini, terus kita masukkan di situ gaji untuk makan adalah 35%. Maka dikali
dikalikan gaji pokok. Nah, seperti ini ya. Terus kita tutup kurung, terus kita tinggal tekan enter cuy. Dan dia bakal keluar seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah, hasilnya sama ya. Terus kita tinggal tarik aja yang ini ke bawah, terus dia bakal seperti ini otomatis. Dan di sini juga kita menggunakan rumus yang sama yang berada di sini, karena total persenannya masih sama ya, sama semua. Terus kita tinggal gini, 20% dikalikan gaji pokok. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal enter dan totalnya ada 600. Terus kita tinggal geser ke bawah. Terus sudah seperti ini, maka kita tinggal menjumlahkan total kotornya. Total kotornya ini adalah rumusnya adalah gaji pokok ditambah jabatan, tunjangan jabatan maksud saya, tunjangan transport dan tunjangan makan dan tunjangan kemahalan. Nah, caranya gimana? Langsung saja kita masukkan rumus seperti ini. Ini rumus tambah-tambah saja ya. Kita tinggal masukkan ini ditambah transport ditambah makan ditambah kemahalan. Nah, seperti ini ya. Terus kita tinggal tekan enter dan dia keluar sudah ya hasilnya seperti ini. Terus kita cek dulu apakah benar hasilnya seperti itu. Benar banget cuy ya, hasilnya memang 7.350 untuk gaji kotornya. Dan yang paling besar adalah 30 juta sebagai direktur ya. Wajar aja ya, direktur gajinya memang besar. Lanjut saja untuk pajaknya, di sini ada sudah ketentuannya ya. Di sini ketentuannya adalah pajak 25% dari gaji kotor. Maka cara penghitungan pajak adalah seperti ini ya. Sama dengan buka kurung 2,5% ya, sesuai ketentuan di sini pajaknya adalah 2,5%, maka dikali gaji kotor. Nah, seperti ini ya. Terus kita tutup kurung, terus enter. Nah, ini hasilnya adalah Rp183.750. Nah, seperti ini ya, kita tinggal tarik ke bawah, kita cek lagi hasilnya apakah serupa. Nah, serupa ya, kalau salah berarti rumusnya salah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal mentotalkan gaji yang diterima. Gaji diterima adalah gaji kotor dikurangi pajak, maka total atau gaji kotor dikurang pajak. Nah, seperti ini ya rumusnya ya. Sama dengan buka kurung maksud saya, terus dimasukkan total kotornya atau gaji kotor dikurang pajaknya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pencet enter dan dia sudah ada gaji diterimanya adalah 7.166.250 rupiah. Nah, kalau kita seret ke bawah, gajinya adalah total gajinya adalah segini. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Nah, jadi kalau kalian mau mencobanya, nanti kalian bisa download template yang aku buat yang kosongan ya, biar kalian bisa mencontohkan atau mentutorialkan mencoba rumus-rumus ini tanpa ribet membuat contoh-contoh ininya ya, nama, jabatan, golongan, divisi, gaji, tunjangan, total kotor, pajak, total diterima. Jadi kalian tinggal download di link di deskripsi saja ya. Kalian tinggal download, terus kalian tinggal masukkan saja rumus-rumusnya. Dan mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian sangat membutuhkan tutorial yang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.